Hai semuanya, terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik video ini. Tapi, satu subscribe dari kalian juga sangat membantu channel ini mendapatkan banyak duit. Jadi tunggu apa lagi? Selamat menonton, subscribe! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan. Kali ini kita bakal bermain game Minecraft lagi teman-teman. Dan di sini sudah ada si Lato Gaming menggunakan skin lava ya. Oke, kita lihat dulu di sana apakah ada besi saya. Saya mau buat sir dulu ya. Tuh Lato, tolong serang anunya Lato. Tolong serang besi lagi, gua lupa itu skeleton gitu ya. Jadi gua mau serang anu dulu ya, di sini mau ngambil cari-cari besi. Dan oh iya Lato, kamu belum perbaiki rumahnya, diperbaiki Lato. Oke, nah sekarang ini aku bakal cari anu dulu ya. Aku bakal cari besi dulu. Oke, mungkin aku mau ambil dulu di bagian dalam dulu ya. Bagian dalam gua lupa kasih makan ayam aku. Di sini ada ayam. Oh, ada ayam lagi. Oke, untuk ayamnya ini gua masukin dulu. Oke. Kawin. Waduh, jadi anak, cuy. Gila, jadi anak. Oke, gua mau ambil talinya dulu ya. Nah, talinya ini gua bakal ambil dan gua bakal ancurin dulu ini buat gua keluar, karena gua nggak bisa keluar tanpa pintu ya, tanpa menghancurkan ini. Terus gua taruh kembali di sini. Ah, ya Allah, kabur ayam gua. Ah, biarin lah, nggak apa-apa. Berternak domba juga. Nah, di sini, wah, sudah ada udah ketemu anunya guys, udah ketemu ini apa ini namanya bedrocknya. Di sini udah ada terlihat bedrock dan udah gelap banget ya. Semoga aja kalau udah menyamping begini kita bakal dapat diamond gitu ya, karena diamond itu sangat penting guys di sini ya. Nah, kita menyamping dulu seperti ini. Sabta langsung dapat diamond karena udah kedalaman yang paling bawah ini ya. Paling bawah. Nah, ini udah ketemu tanah juga, guys. Ternyata udah ketemu tanah, jadi seperti ini. Waduh, ada suara-suara. Wah, jangan dulu deh di situ deh. Kita mau menggali ke samping sini karena torchnya menghadap ke sini, jadi kita bisa diterangi oleh torch searah lurus ke depan sini ya, karena torchnya ada di belakang gua nih posisinya. Nih posisinya torch ada di belakang aku. Nah, jadi tinggal begini aja, seperti ini lagi, begini lagi. Terus itu nanti kita juga bakal cari kucing guys, karena creeper itu takut sama redstone guys. Kita dapat redstone. Nah, mantap banget nih bagi kalian yang mau lihat aku buat membuat otomatis farm. Nanti kita bakal buat guys menggunakan redstone ya. Tapi ini belum bisa kita bisa mining karena kita masih menggunakan pickaxe batu ya. Nah, kita menggali lagi ke samping sini karena masih bisa ya sepertinya. Mantap banget. Redstone-nya menyinari guys. Menyinari kegelapan yang ada di dalam goa. Waduh. Waduh, si Lato tiba-tiba muncul guys. Gila, kaget gua ya. Ya udah, gua langsung naik ke atas. Lato, tolong diambil semua ya redstone koalnya. Untuk redstone-nya nanti aja karena nggak bakal bisa ditambang dulu itunya. Redstone-nya kita harus menggunakan pickaxe besi guys. Terus itu juga rumah udah kamu perbaiki belum lah toh? Atapnya belum? Sepertinya belum ya. Waduh, sayang banget nih. Kita harus memperbaiki rumah kita cuy. Nah, di sini sedangkan aku harus membuat sebuah pertambangan lebih dalam lagi gitu ya. Wah, lama banget seperti ini ya.
kita bakal membuat tangga ke bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini rumah kita belum bagus ya, nanti Lato perbaikin. Dari kemarin nggak diperbaikin si Lato ya. Waduh, gila. Oke, ini udah ada Flint. Flint ini buat korek, guys. Kita mau ngambil kayu untuk membuat torch dulu ya, membuat beberapa stick. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita ambilin dulu ya semuanya ya, biar gundul sekalian gitu ya si pohon ya. Karena kalau nggak sampai habis diambil kayunya seperti ini, kita pohonnya masih menyisakan daun-daun begitu, guys. Daun-daun ngambang gitu, jadi aneh kelihatannya. Oke, seperti ini ya. Tuh, dia bakal hancur sendiri, guys. Seperti itu ya, tuh hancur dia ya. Oh ya, Lato, tolong diperbaiki ini rumahnya nanti, Lato. Kalau nggak diperbaiki, kita nggak bakal lanjut di world ini ya, karena rumahnya aja nggak jadi-jadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat ini dulu. Oke, sip. Sudah ada beberapa pickaxe gua ya, dan di sini gua langsung aja mengambil menambang pertambangan kita, cuy, karena kita butuh namanya besi ya, besi. Tapi biasanya ada juga sih yang ada di pinggir-pinggir gunung gitu, biasanya ada juga, cuman kita harus menggali ke bawah. Oke, seperti ini ya. Oke, oh sudah malam ya sepertinya ya. Si Lato sudah terlihat tertidur ya. Udah ada notif si Lato sudah pergi baring di ranjang gitu ya. Sepertinya udah malam gitu ya. Waduh, kita harus kembali pulang ke rumah karena sepertinya udah malam ya. Oke. Wah, sudah malam, guys. Ternyata ya, kita terlalu lama menggali ke dalam goa gitu ya. Tambang kita sudah terlalu dalam ya. Nah, selanjutnya kita tidur dulu. Weh, waduh, si Lato kenapa ini ditutupin begini? Ya Allah, si Lato mah gila amat dah. Oke, seperti ini kita tutup, terus kita tidur dulu, Lato. Oke, tidur dulu, guys. Nah, selanjutnya kita masuk kembali menggali tambang kita, mencari besi ya. Waduh, di situ ada... Oh ya, perkebunan kita sepertinya udah mulai tumbuh ya. Itu belum bisa digali, tapi di situ juga ada domba, dan di sini ada namanya ini. Coba kita pukul dulu ya. Semoga dapat apa itu namanya? Nggak dapet dong sirnya. Apa tuh namanya? Bulu lagi. Ya Allah, apa ini? Oh, udah dapet ya. Oke, minta Lato. Kita bakal memancing ikan, Lato ya. Oke, terima kasih buat Lato karena telah memberikan saya pancingan. Oke, selanjutnya saya bakal mancing dulu, guys, di sini ya. Yang deket-deket aja karena di sini. Waduh, ada zombie drowned dong. Ya udah, nggak apa-apa ya. Semoga aja zombie drownednya tidak mengganggu kita, guys. Di situ ada zombie drowned. Waduh, dilawan Lato dong. Nggak apa-apa. Si Lato itu pro, guys. Oke. Waduh, terpancing, guys. Salah ya. Nah, mantap banget nih. Kita tunggu aja ya. Semoga aja ada ikannya, guys. Karena kita bakal memasak ikan untuk kita makan, guys. Yeah. Oh, itu perlu, Lato. Kita butuh ini. Wah, dapat ikan, Lato. Kita butuh itu. Kulit sapi itu kita butuh. Karena kita bisa membuat... Membuat apa ya? Gua lupa. Jadi nanti aja lah kita bakal bahas lagi kulit sapi itu untuk apa. Kita harus melanjutkan proses pemancingan kita dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mancing dulu seperti ini. Nanti kita bakal bisa dapat buku gitu ya. Buku, terus tuh kita bisa juga dapat ikan. Terus kita pokoknya banyak deh, bakal dapat ikan, terus dapat buku juga bisa gitu. Paling bagus itu dapat buku karena kita bisa meningkatkan beberapa senjata. Wah, dapat ikan lagi, langsung disambar dong. Mantap banget. Sepertinya udah cukup ya dua ikan dulu karena kita bakal pergi menambang di bagian sana ya. Di sana kita bakal memancing di bakal menambang di daerah yang agak jauh di sana karena biasanya wah ada lama coklat, cuy. Lama coklat gua nih.
lama coklat gua si brownie dan wah loh kok ada dua guys, ada dua lama coklat guys. Waduh, lama coklat gua ini mah. Eh si Lato, sini Lato, ada gua nih Lato. Kita coba memasuki gua ini ya, siapa tahu langsung mendapatkan besi atau diamond gitu ya, lebih baiknya ya. Mantap banget nih Lato ya. Waduh, mantap banget. Oke, gua taruh dulu torch-nya di sini. Terus kita bakal menggali juga ke samping seperti ini. Oh, banyak banget. Banyak banget nih anunya cuy, batunya doang yang banyak. Aku kira banyak ironnya gitu loh guys, ternyata tidak ada ironnya. Waduh, sayang banget ya. Waduh Lato, kalau kamu mau melanjutkan menggali di sini nggak apa-apa Lato ya, aku bakal mencari-mencari lagi tempat-tempat yang lebih epic lagi cuy. Di sini ada wah, ada goa lagi Lato. Kita coba menelusuri ya, hati-hati Lato, di sini jurang Lato. Wah jurang ya Lato. Kita coba menelusuri jurang ini karena di sini ada air. Wah, di situ ada lava Lato. Kita coba lihat ya Lato, hati-hati Lato. Di sini ada lava, berarti biasanya kalau ada lava biasanya ada diamondnya Lato ya. Nah, kita buat-buat tangga dulu buat turun supaya bisa naik begitu. Wah, mengerikan Lato. Kita buat jalan menyamping dulu ya. Hati-hati Lato, nanti kamu tenggelam di lava, berbahaya banget Lato. Jangan sampai tenggelam ya, karena tenggelam di lava kita bakal kehilangan alat-alat kita Lato. Hati-hati Lato. Wah, warna si Lato udah mirip-mirip seperti Lato. Jangan ke lava Lato, berbahaya banget. Ya Allah si Lato, ya Allah, banyak banget loh kamu bawa barang Lato. Bahaya Lato kalau kamu tenggelam di lava Lato. Oh ya, si Lato ternyata udah ada padinya cuy. Nggak ngomong-ngomong si Lato ya. Waduh gila, nggak ngomong-ngomong si Lato. Kalau tahu ada padinya, gua nggak perlu menunggu lama gitu ya untuk memancing si domba-domba cuy, karena kita bakal berternak domba juga. Oke, kita sepertinya bakal menelusuri goa ini. Wah, semakin gua telusuri semakin dalam cuy tempatnya cuy. Wah, ngeri banget. Gua takut guys. Wah, kita ke sana tuh. Kita lihat-lihat dulu ke sini. Wah, banyak banget guys, makin dalam. Mantap nggak nih? Waduh, ternyata belum ada, kita belum menemukan diamond. Hati-hati Lato, jangan jatuh di sana ya. Gua nggak bisa nolongin lu, jadi jangan sampai lu tenggelam sih ya Lato. Oh iya, sini Lato, sini. Gua mau kembaliin barang-barang yang kamu punya. Oke, tadi di sini gua juga udah buat apa ini namanya ya Lato, udah buat pembatas biar kita tidak langsung jatuh ke bawah sini guys. Nah, untuk di sini kita udah membatasi dan kita bakal cari lagi di sini Lato. Di sini ada koal ya. Koal kita tambang aja dulu koalnya Lato ya, karena kita juga bakal butuh ini. Wah, itu apa itu? Itu apa ya? Wah, besi guys, besi. Wah, mantap ini buat aku Lato ya. Jangan kamu tambang juga. Ini buat gua nih. Gua belum dapat besi sama sekali dari kemarin ya. Gila. Oke, akhirnya gua ketemu besi guys. Ketemu iron koal ya. Iron koal lagi. Waduh. Aduh, sorry. Ya Allah, sampai terbatuk gua ketawa, guys. Oke, di sini udah dapat beberapa besi ya. Beberapa apa ini namanya? Iron ore. Kita dapat 4 iron ore dan kita bakal mendapatkan 4 besi nantinya ya kalau kita bakar ya, kalau kita masak. Nah, seperti ini. Wow, dapat koal lagi. Kita abisin dulu koalnya ya, karena kita juga membutuhkan koal. Aduh, gimana nih? Gua takut jatuh barang-barang gua ke sana. Waduh, ada zombie. Untung belum dicocol gua. Aduh. Jalan pulangnya gua lupa Lato, by the way ya. Oke, sepertinya di sini ya karena ada lama di sana. Lato, jalan pulangnya kamu ingat nggak? Nanti kita bakal buat tanda ya. Oh, oke, ini jalan pulangnya. Gua ingat ada. Waduh, ada creeper. Lato, jangan sampai kamu diserang creeper ya. Oke, kita Lato, kita kembali Lato. Hati-hati.
Hati-hati lah toh. Oke, gua kelaparan nih. Gua kelaparan dan nyawa gua tinggal sekarat banget, guys. Ini satu kali serangan zombie langsung mati atau langsung tewas ya, guys. Waduh. Gila banget nih, gila banget. Ayo kita kembali lah toh ya. Oke, kita bakal membuat kandang kambing kandang domba karena kita bakal berternak domba ya. Dan di sini, oke, sudah dapat beberapa. Terus kita bakal mengambil di sini dan di sini, oke, seperti ini. Terus kita bakal membuat pagar ya. Pagar itu yang di mana? Oke, ini dia pagarnya. Nah, seperti ini. Oke, kita buat pintunya juga. Oke, sudah siap guys, mantap. Nah, selanjutnya kita ambil dulu barang-barang kita. Kita pisah-pisahin dulu ya. Barang-barang kita ini kita bakal pisah-pisahin. Terus ini kita bakal ambil semuanya. Terus ini juga kita bakal ambil guys. Terus kita bakal memisahkan antara kandang ayam dan kandang kambing guys. Kandang kambingnya itu, kandang dombanya itu kita agak besarin aja deh sepertinya ya. Nah, mungkin sekitar segini ya untuk kandang domba ya. Kelebihan guys, kelebihan ya. Oke, di sini kita bakal hancurin dan kita bakal taruh di situ untuk pintunya guys, dan untuk dombanya kita bakal cari di sini karena tadi dombanya itu aku lihat di berada di sini. Semoga aja tidak ada serigala. Waduh, ada creeper di situ ya. Gua nggak mau ke situ dah. Gua nanti tewas, cuy. Dan gua bakal tolong carikan domba juga ya. Nih, gua bakal kasih kamu satu padi nih. Nih padinya Lato. Bakal gua bagi tuh. Oke, itu Lato sini. Oke, itu kamu bawa padi terus tuh kamu kasih lihat ke domba ya. Terus kita pancing domba atau sapi ya. Nah, oke, di sini gua dapat sapi dong. Mantap banget, guys. Gua dapat sapi. Sini sapi. Wah, cepet banget larinya, guys. Waduh, cepet banget ya. Wah, kelaparan banget tuh si sapi ya. Nah, mantap banget. Ayo kita pergi dulu. Sapi kita bakal kurung kamu di sini. Oke, sini sapi. Oke, sini masuk. Wah, masuk dia, guys. Wah, masuk dia. Mantap. Sini. Oke. Gua bakal kurung lu dulu di sini. Oke, gua kasih makan. Selanjutnya sudah dapat bentuk love. Kalau udah dapat bentuk love, kita keluar lagi, guys. Terus kita tutup. Mantap. Selanjutnya kita cari sapi kedua untuk kita kawinkan, guys, biar mempunyai anak sapi ya. Mantap banget. Oke. Nah, selanjutnya di mana ya anak sapi? Oh, banyak sapi guys di sana guys. Oke, kita ke sana untuk mengambil sapi-sapi ini guys ya. Oke, dapat dua aja dulu ya. Kita bakal mancing di sana guys nanti ya. Oke. Nah, kita dapat dua sapi. Ya Allah, kecebur sapinya. Ya Allah, gila si sapi mah sembarangan ya. Sini sapi. Bisa nggak lewat sini? Waduh si sapi. Oke, naik. Oke, naik si sapi ya. Terjatuh dia guys. Oke, ke sini ya. Terus kita masuk, kita buka ini ya. Terus kita masukkan ke sini. Oke, sudah terkurung semuanya seperti ini. Wah, mengamuk nanti ya. Oke. Wah, kawin dia guys. Kawin guys. Wah, keluar anaknya guys. Waduh, mantap banget ada anak sapi. Ini anak sapinya bakal gua kasih nama siapa ya namanya? Jerry aja ya, namanya Jerry. Dan ini kedua sapinya belum gua kasih nama karena dia adalah orang tua dari Jerry ya. Pasti sudah mempunyai nama gitu ya. Terus itu untuk ini Lato, ayamnya jangan lupa dikasih makan Lato. Kamu udah ada anu belum? Oh iya, itu Lato lupa gua bakal buat juga. Nggak bisa Lato, gua kekurangan padi ya. Terus itu kita ambil dulu beberapa bibit padi, semoga nemu ya untuk memberi makan ayam kita, cuy. Tidak ada dapat. Oke, dapat satu.
Nah, kita makankan itu. Kawin nggak? Kawin nggak? Oh, nggak kawin, guys. Satu doang yang lope-lope ya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pertualangan minecraft kita. Dan kita bakal melanjutkan di petualangan selanjutnya, guys. Dan untuk nantinya kita bakal membuat apa lagi lah toh. Oh, banyak ya pokoknya ya. Nah, dia udah punya anak, guys. Ternyata ya. Ini anaknya namanya Lato kedua gitu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir ke channel kami, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komennya juga, guys. Dan nantikan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa. Oh iya, untuk penutupan kali ini kita menggunakan lagu yang gua dengar di TikTok, dan wah, gua bener-bener suka gitu ya. Jadi silahkan nikmati lagu penutupan kali ini ya.